Loh, Mas Adrian, kamu tumben masih di sini pagi-pagi. Biasanya udah ngantor. Iya, Mas, lagi ada urusan di luar kantor. Kamu juga nih. Pagi-pagi gini udah dandan cantik gini. Baju juga beda kayak biasa. Enggak, aku gak dandan, biasa aja. Apa sih kamu? Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Dah. Jangan-jangan Cinta udah beneran jatuh cinta sama Reno. Aku gak sudi adik aku deket sama anak orang kaya yang jadi pembunuh mama. Om Radit, Bu Dewi, tadi Ilham lagi istirahat. Terus Ilham mau ngajak Gilang jajan bareng. Katanya Gilang sakit, Om. Terus Gilang mana? Gilang ada di ruang kesehatan, Om. Ayo Ilham antri, Om. Ya, ayo. Makasih ya. Gilang tenang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gilang. Apa? Maaf. Ma. Gilang takut, Pak. Gilang takut lihat tsunami. Iya, kamu tenang ya. Kamu aman, nak. Istighfar, sayang. Iya, Gilang. Tadi kan Pak Guru udah jelasin ke Gilang. Bu Guru juga udah jelasin ke Gilang. Tapi Gilang makin gemeteran, Om Radit, yeah. Dewi. Badan kamu panas sekali, nak. Gilang, itu ada Ibu Dewi. Ya. Gilang. Gilang, jangan takut ya, sayang. Di sini ada Bu Dewi, ada Papa, ada Kak Ilham. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah. Gilang. Gilang takut, Bu Dewi. Gilang takut. Mami waktu itu gak ngalamin Gilang lagi. Enggak, Gilang gak boleh takut. Kita semua di sini lindungin dan jagain Gilang kok. Ya, sabar ya sayang. Gilang tenang aja. Sekarang mendingan kita sholat zuhur. Insya Allah hati kamu tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, betapa kebahagiaan itu sudah di pelupuk mata. Jangan lagi harapan itu kembali hampa, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, sembuhkanlah Gilang. Berikanlah hamba kesempatan untuk membahagiakan Gilang. Memberinya sebuah keluarga yang utuh kembali. Seorang mama. Hamba mohon, ya Allah. Izinkanlah hamba menjadi imam bagi keluarga hamba ini, ya Allah. Gilang, gak usah takut lagi. Kan ada Om Radit yang akan jagain Gilang. Pastinya selalu akan ada Allah yang jaga kita semua. Lili, Kak Gilang sama Kak Ilhamnya kemana sih? Kok belum keluar-keluar? Iya. Teman-temannya udah pada pulang, tapi mereka yang belum. Iya, ini pada kemana? Wah, itu Den Ilham sama Den Gilang. Kak Gilang. Indah. Indah. Indah, coba lihat deh, ini siapa? Ada Bu Dewi loh. Sayang. Indah inget kan? Sayang, ya Allah, nak. Bu
Bu Dewi kangen banget sama Indah. Maaf ya, Bu Dewi belum sempat ketemu sama Indah. Kenapa Indah lupa? Maaf Tante, tapi emangnya Tante siapa? Indah soalnya lupa. Iya, gak apa-apa. Bu Dewi ngerti. Bu Dewi selalu doain, semoga Indah cepat pulih. Seperti dulu lagi. Amin ya Allah. Cibang, naga-naganya sih bakalan di janur melengkung lagi nih. Lihat bang, tatapan Pak Radit ke Bu Dewi. Yoi. Strong. Bikin gemes. Kayak macan panggan, butarnya sama Pak Rapi. Kayak dulu waktu abang mandang Leli kan begitu. Justru gue kagak mandang lu, kalau gue mandang lu, gue kabur. Kalau mandang Leli sih punya Kevin. Kagak sengaja itu mah. Ya udah yuk, Wi. Ya. Ya. Hai sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Indah. Ya. Ya Ilham. Mau pamit ya. Karena ya. Ya. Ibu Dewi saya. Ya. Selamat ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jangan curi ya kita. Sebentar. Duh. Kok sampai sekarang dia belum telepon? Gak kangen apa ya? Laki-laki itu harus ngalah. Sayang, di ronsennya sebentar aja ya, nggak sakit kok. Supaya tahu tulang kamu ini patah atau enggak. Ya, kamu kan anak hebat, pasti berani. Terus kamu duluan ya, nanti saya nyusul. Baik dok. Ya. Hai. Tunggu sebentar. Ini ada aku jadi pangling. Ini kamu tambah cantik atau gimana ya? Aduh, aku nih nggak ada waktu buat dengerin gombal kamu, tau nggak? Tunggu sebentar, enggak. Orang enggak gombal juga beneran. Aku ngomong tuh jujur apa adanya. Kamu tambah cantik. Tambah cantik. Tunggu sebentar, ini. Sebentar, jangan-jangan nih pasiennya siapa nih? Mas, udah ya. Aku nih ada pasien rawat inap yang aku harus visit. Aku harus ke sana. Iya. Maaf. Maafin aku ya. Maafin aku. Pokoknya aku cuma mau bilang nanti malam ya. Nanti malam jangan lupa. Aku mau kenalin kamu sama adik aku. Kamu harus ketemu sama dia. Aku mau kamu kenal sama adik aku. Aku gak sabar kamu ketemu sama dia. Oke, sampai nanti ya. Dah. Iya. Ya bener, teman cantik kok. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu dengan Ibu Dewi. Maaf, Bu Dewinya belum datang, Pak. Bapak sudah ada bikin janji sebelumnya? Gak apa-apa, biar saya tunggu aja. Sebentar ya, aku bukain. Radit, terima kasih ya udah anterin aku. Harusnya aku yang terima kasih sama kamu. Kamu udah menemenin aku ke sekolahnya Gilang. Bantu bikin Gilang jadi lebih tenang juga. Kelihatannya Gilang benar-benar merindukan pelukan seorang ibu ya.
Oh iya, Wi. Nanti sore jam berapa kira-kira aku jemput kamu di sini? Kayaknya Mas Radit nggak usah jemput aku deh. Nanti aku kesana langsungnya sama supir aja. Benar. Benar, Mas. Aku kali ini akan tepatin janji aku. Aku percaya. Ya udah kalau gitu nanti aku jemput Gilang, terus kita langsung ketemu di kafe aja ya. Ya. Kamu yang semangat ya kerjanya. Ya. Mas Radit juga hati-hati ya. Aku pamit ya, Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi? Mas Adrian? Syukurlah kamu baik-baik aja. Aku tuh sempat khawatir loh. Kamu main menghilang gitu aja dari restoran, terus gak ada kabarnya lagi. Saya minta maaf sekali, Mas. Semalam saya pergi gitu. Iya, udah gak apa-apa. Tapi masa kita ngobrol di depan kayak gini? Kayaknya aku sekalian mau ngomongin soal perkembangan proyek kita. Oh iya. Boleh, silakan masuk, Mas.